Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke dapur idaman. Kita akan buat satu view makanan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Ni Azizan. Jangan lupa subscribe atau follow, like dan komen yang membina. Ha, dapat tak dapat? Okey, kita dah sampai di dapur idaman. Esko ni Esko? Oh, yeah. Apa ini? Okey, makan-makan juga tapi SOP kena jaga. Kena daftar dan kalau kata tak nak scan, tulis nama. Okey? Ini so many sweet. Hot spicy. Okay. Okey, yang pertama sekali kita nak try yang sweet. Sweet spicy. Ha, dia pedas juga tapi dia sweet. Kita try tu. Mari bunyi. Memang nak kata tak pedas, memang pedas. Tapi dia ada rasa ujung-ujung dia termanis. Ha. Kita terang, Min, terang Min. Terang. Ya. Okey, kita. Okey, yang tadi yang manis, sekarang kita nak try yang hot spicy. Ha, bersedia? Ini hot spicy. Yang ni memang pedas. Memang pedas, tak payah. Tak payah pakai ni. Memang dah pedas. Minta tak jaya. Oh, ni. Ini yang sweet. Manis, sweet. Ini kata. Oh, meleleh. So, ini dia panggil. Harga dia tak kalah ni tadi. Harga ni berapa ni? Okey. Yang tahu bergedil ni, harganya tidak mahal. 5 petul, RM7 saja. Berbaloi. Okey, kita terus kepada chicken chop. Chicken chop budget. Yang mana harganya tidak mahal, RM7 saja. Tapi tengok dia punya ni. Display dia. Kita ada ayam. Kemudian kita ada ni. Wah, ni. Saya dah try ni dia punya ni. Kita try ni dulu lah. Ini ni. Dia punya tu ada masing-masing, dia ada pedas-pedas sikit. Dia bukan macam apa ni, fresh yang orang panggil tawa haibe kalau orang Kelantan panggil. Nah, ini tak ada. Dia ada macam ngilu-ngilu ujung-ujung tu. Oh, memang. Cuba Amin ya. Cuba tak jajan Amin. Ha. Ini dulu eh. Ha. Betul tak? Dia ada ujung-ujung tadi. Ada manis-manis sikit ujung-ujung dia. Dia punya nak kata tak pedas, nak kata pedas tak ada. Mana dia ujung-ujung macam mana ada masing-masing manis pun ada. Ini baru fries. Yang ni didatangi dengan bawang goreng. Dia panggil apa ni? Celup tepung. Okey. Yang ni kena kicah lah dengan ni.
Meleleh. Wangup. Saya ingat ke lemil. Kan selalunya bawang di dalam tu lemil. Wangup kan. Dalam. Memang terbaik. Ini kita bersama dengan owner. Kita bersama dengan owner iaitu Firdaus Iskandar Firdaus. Esko Okey. Kemudian dapur idaman. Kemudian kita ada satu rilah ni. Ini adalah ayam ni. Tengok ayam ni. Okey, saya bongkar dia. Memang terbaik. Semua isi lah. Alam dia. Try dulu. Lemak seperti lagu Nahwan. Dia punya tu. Terus telan tu. Tak sabar. Kami, ini Nahwan punya pattern ni. Mana? Sos dia kaya ngam-ngam lah tengah-tengah. Kan? Maknanya bagi tak terah ayam ni. Bagi orang yang macam otak-otak macam saya ni umur 40, tak perlu pada gigi yang kuat. Tak perlu. Ayam dia, dia banyak rangup. Rangup dah dia punya ni. Ringan. Makan tu ringan dan gigit je dia dah. Hao liao. Terbaik. Okey, ini harga dia RM7 je bang. RM7 je. Ada fries. Yang penting ni sedap. Ada satu ni. Ni satu lagi. Aku bedah dah. Memang sedap sangat. Macam spicy sikit lah. Tapi tak rasa bawang lah. Dia macam, kalau selalu kita makan bawang, dia akan rasa kita rasa dia punya rasa kan. Tapi ni tak ada. Kita macam makan dia macam goreng betul-betul lah. Goreng kemudian dia punya apa ni, cara buat kot, cara goreng. Memang tak rasa bawang. Rasa macam sotong. Rugi kau tak datang. Tengok atas. Dapur Idaman. Nak cari dia, Plaza Idaman, di bawah Plaza Idaman. Direct bawah. Dan keadaan sini santai. Cuba tengok saya. Santai. Dengan pemandangan orang sini. Kita ada Abang Bob. Yang paling penting, berhadapan dengan restoran Anwar Maju. Anwar Maju, landmark dia Anwar Maju di depannya. Terbaik. Lokasinya terbaik dan juga dengan angin-angin spoy. Macam duduk tepi pantai, kita ada pokok macam pokok kurma. Relax. Jadi mana-mana yang free boleh datang sini, dan kita ada buat juga dalam bentuk Grab Food Panda. Bagi masa sekarang ini kita PKP ni, kita lebih banyak kita bergerak dengan Food Panda. Telefon aja, order, insya-Allah kita akan hantar ke mana-mana saja yang berdekatan dengan Gombak ni. Jangan dekat Perlis pula nanti order. Dekat Kelantan? No, kat sana. Gombak saja. Area Gombak sini. Terbaik Dapur Idaman. Okey, kita ke menu seterusnya. Kita ada burger combo. Kita ada burger combo. Yang mana kita dah cerita ada fries.
Kemudian kita ada ini dia. Meatball. Meatball. Dan yang paling penting adalah burger combo. Jadi saya rasa kita kena potong dulu. Okey, kita dah potong siap-siap. Sebab apa? Kita nak jaga sopan juga makan. Kalau saya makan macam tu, dah nak meleleh hari ni. Jadi kita bagi dua lah. Okay. Yang kedua, yang tak sabar kita nak try ni. Memang saya ni penggemar meatball. Kalau tak ada meatball pun saya pergi kedai ni siap. Bakso saya bahang. Sekarang kita tengok ni. Yang plastik ni, kau pegang. Ni. Saya ambil MZ. Okey, ini meatball. Apa? Sebab dia besar. Okey. Rasa dia jadi luar dia keras. Luar dia nampak macam apa ni? Rangup. Tapi selepas kita gigit dia, dalam dia lembut. Dan dia punya selalunya meatball ni dia ada, dia ada bau. Macam kita makan bakso eh. Dia ada macam kita rasa macam ni. Tapi ni tak ada. Just nice. Kami, cuba ni. Dia tak. Kalau kata seorang dia cuma yang rupanya tak tepat lagi. Kita dah tengok kan. Mula-mula dia keras kan? Tapi bila dah ni? Dalam lembut. Dia punya sos tumpah dalam mulut. Oh, itu tumpah dalam mulut. Cayak kan? Dalam mulut. Itu dia panggil meatball. Kita cerita dulu. Sebelum makan ni, sebelum makan ni, kita cerita dah. Harga dia dulu ni. Kau teka harga dia apa? Dia kurang apa-apa ni? Untuk combo ni. Tak mahal. RM10 saja. Mana nak cari? Kalau RM10 ni barulah RM120 sawer. Kalau bigo lah kan. Okey, kita terus kepada ini. Okey. Kita tengok eh. Kita buka sikit dalam ni ha. Tengok. Wah, dia ada. Yang paling penting yang saya suka adalah dia punya daging dia ni, dia bukan daging biasa, bukan burger daging biasa ni. Dia mempunyai daging yang ada ayam yang dah digoreng seperti chicken chop. Ni. Okey. Kita try. Okey. So sekarang ni saya nak try yang ni lah. Saya ambil yang kecil sikit lah. Tapi ada lagi ni. Oh, ni tebal ni. Wah. Macam mana nak buat mulut ni? Kita try eh. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi dia rangup. Kerup jatuh keras. Jiju. Memang padu. Yes. Bukan nak sembah pun. Dia punya bawang dia ada kat bawah. Tapi tak rasa sangat dia punya bawang ni sebabnya ada setengah orang tu dia tak suka sangat bawang banyak kan. Semuanya bila kita ni, yang ujung-ujung ni gigi. Bila kita gigit tu, krap. Mim, tolong. Tolong saya habiskannya. Kena ambil semua daripada bawah. Memang lembut. Memang terbaik. Ayam dia lembut. Ayam lembut. Sos. Masam ada, manis ada. Memang kau. Uji sampai tak datang. Try. Dapur idaman. Okey, kita telah view berbagai jenis menu, berbagai jenis minuman.
Kita ada chicken chop, kita ada mixed double burger, kita ada soto sangkut muar. Jadi itu adalah merupakan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kita harus mensyukurinya. Kita perlu mensyukurinya, mesti mensyukurinya. Jadi untuk ramai yang tanya saya, ada tak surah-surah yang mana sebenarnya surah-surah untuk kita menjaga daripada gangguan mana-mana pihak sama ada manusia ataupun jin? Sebenarnya mana-mana surah adalah yang terbaik. Tapi kali ini saya datangkan dengan surah Quraisy. Kenapa saya pilih surah Quraisy? Sebab surah ni diturunkan oleh kaum Quraisy yang mana dia rasa zone dia selesa. Kadang-kadang orang bisnes dia rasa dia ni zone dalam keadaan selesa. Apabila dia selesa, dia kaya, dia mendapat keuntungan dari apa yang dia niaga, so dia lupa akan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita baca surah ni, surah Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Allazi at'amahum min ju'. Yang mana kita tengok allazi dalam surah Quraisy ni bukannya sekadar surah yang menunjukkan kepada tentang kaum Quraisy saja. Kita tengok di sebaliknya. Di sebaliknya adalah cerita mengenai bagaimana kita ni apabila kita berniaga. Allazi at'amahum min ju'. Apabila Allah ni berikan suatu kesenangan, iaitu apabila kita daripada seorang itu lapar dan dia akan jadi kenyang. Begitu juga dalam perniagaan. Kadang-kadang ada untung, kadang-kadang ada rasa ada, kadang-kadang kita jatuh. So, sebab tu Allah kata, "Falyabudu rabbahazal," maka kembalilah kepada Allah. Sembahlah Allah. Jadi bagi orang yang berniaga, kalau kata masa down tadi, so kita jangan tengok ke lain, kita tengok. Kita kembali kepada jalan Allah. Tetapkan solat, zakat dan sebagainya. Kemudian allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dan jagalah perkataan min khauf. Dalam perniagaan memang kita ada rasa ketakutan. Kita takut rugi. Kita takut perniagaan kita ini jatuh. So, apabila kita berserah kepada Allah, tawakal kepada Allah, kita berserah bulat-bulat kepada Allah selepas kita berusaha, kita pelbagaikan menu kita, kita mencantikkan lagi rasa dalam masakan kita. So, kita serah pada Allah. Jadi, apabila kita berserah kepada Allah, Allah nak bagi untung, Allah bagi berlipat-lipat ganda. Jadi kalau kata Allah kata jatuh hari ini, so kita akan jatuh dan kita kembali kepadanya, insyaAllah. Amalkan surah Quraisy bagi yang berniaga. Semoga kita mendapat ibrah daripada surah ni. Dan kita kalau boleh, kita sentiasa baca bagi orang yang berniaga. Bacalah surah ni supaya kita dalam keadaan tenang dan kita sentiasa mensyukuri nikmat Allah. Jumpa lagi di Dapur Idaman. Alhamdulillah, kita dah selesai review berbagai jenis menu yang terbaik hanya di Dapur Idaman. Jangan lupa subscribe atau follow, like dan komen yang membina. Ha, dapat tak dapat?